Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel aku Azli Abdullah. So hari ni aku nak dekat, aku dekat Melaka. Aku nak jalan-jalan dekat Air Formosa sekejap. Sebab aku pernah datang Air Formosa tapi tak pernah review. So hari ni aku nak review dekat Air Formosa. Jom sama aku dekat Air Formosa Melaka. So dah sampai dekat dataran depan Air Formosa. Boleh tengok aktiviti-aktiviti yang berlaku kat sini. Ya, ada kat sini. So ramai pelancong lah. Kita behave sikit, pakai topeng, pakai mask. Inilah. Bangunan Memorial Peristiharan Kemerdekaan. Sudah sini. So kalau kau nak tahulah, Air Formosa ni dibina pada tahun 1511 selepas penjajahan Portugis oleh Alfonso de Albuquerque. Dikatakan dia bina ni daripada buruh paksa untuk menangkis serangan orang Melayu. Baca sejarah lah. Okay, so kat sini ada taksi-taksi berhias untuk kita naik lah, untuk pelajar naik. Tiago. Ni lah pintu gerbang dia. Pintu gerbang dia. So we naik dekat atas tu. Nampak atas sana. So banyak sejarah lah kat sini. Pembinaan dia 1511. Berapa tahun dah daripada sini? Berpuluh-puluh tahun dah. 1511. Dia punya batu macam besi. Batu dia. So kita tengok dulu apa dalam dia. Ada orang bergambar. Kenapa ni ada Maryam? Dia Maryam, Maryam, Mariana. Ini siswana di dalam dia. Lepas dia macam ni. So, tengok lagi dalam dia macam mana. Ini dalam dia. Ini pintu gerbang dia sajalah. Yang tempat pertahanan Air Formosa lah dekat atas tu. Ini ialah pintu gerbang saja. Mana atas betul untuk apa pertahanan dia. So aku akan naik atas dengan maju manusia. Jalan ke kubur Belanda. Kubur-kubur orang Belanda. Dutch graveyard. Kena atas sikit. Kat bangunan ni ada apa? Semuanya. So kita dah dekat dalam, tengok kat luar pula.
dia berbush. Aku tak tahu siapa. Ini gambar sebenar daripada atas lah. Daripada depan dia. Ini bukit SD Paul nama dia. Oh, ini bukit. Saya nak pergi panorama dekat sini. So kat situ yang apa, Melaka Cruise kat sana tu. Melaka Cruise itu ada yang apa, yang kapal dekat tengah jalan yang cantik tu kan. Haa, situ. So lagi aku nak pergi situ pula. So daripada atas ni kita boleh tengok apa, pantai. Haa, pantai. Daripada atas ni boleh tengok pantai. So kita turun dulu. Kita turun ke atas ni. Habis lagi ambil gambar dia dari tadi. Ha, nampak tak? Hai. So dah habis edisi pula. So dah habis aku punya review dekat Air Formosa. Tak ada apa pun aku nak review sangat. Cuma ramai orang je lah. Ramai orang dah kena jaga jarak dan tempat-tempat yang kau boleh tengok lah. Sebab dia bagi letak sejarah tempat tu. Baca lah betul-betul. Kalau korang datang tempat korang bersejarah, kalau korang tak baca memang tak guna kat datang kan. So jangan lupa subscribe, like dan share dan komen. Nanti aku pergi tempat lain pula. Assalamualaikum.